Pemirsa, Kodim 0610 Jawa Barat secara resmi membuka pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-116 tahun 2023 pada Rabu pagi. Sasaran program TMMD kali ini membangun jalan penghubung Desa Wanajaya Kecamatan Surian dengan Desa Kamal Kecamatan Tanjung Medar serta beberapa fasilitas umum warga lainnya. Bertempat di lapangan sepak bola Dusun Pari, Desa Wanajaya, Kecamatan Surian, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kodim 0610 Sumedang menggelar upacara pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-116. Kegiatan tersebut dihadiri Forkopimda Sumedang, Kasdam 3 Siliwangi, dan Rem 062 Tarumanagara, serta jajaran Dandim dan Danyonif sewilayah Korem 062 Tarumanagara. Bupati Sumedang yang menjadi pembina upacara melakukan pengecekan gelar pasukan, penyerahan bantuan alat, serta penanda tanganan berita acara bersama Dandim Sumedang. TMMD ke-116 dengan tema Sinergi Lintas Sektoral Mewujudkan Kemanunggalan TNI, Rakyat Semakin Kuat, ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Kasdam 3 Siliwangi, Bupati Sumedang, serta Danrem 062 Tarumanagara. Kasdam 3 Siliwangi Brigjen TNI Agus Saepul menyebutkan, sesuai tema, TMMD melibatkan lintas sektoral untuk mewujudkan TNI Manunggal bersama rakyat. Program TMMD kali ini yakni melaksanakan pembangunan akses jalan setapak penghubung antara Desa Wanajaya, Kecamatan Surian dengan Desa Kamal, Kecamatan Tanjung Medar sepanjang 1 kilo 96 meter, yang ditujukan untuk memperlancar ekonomi masyarakat. Ini kegiatan TMMD yang ke-16 TNI Manunggal Membangun Desa yang berlokasi di Desa Wanajaya, Kecamatan Surian. Di antara pekerjaannya banyak sekali di sini, cross cutting berbagai program ada, dari mulai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, donor darah, pembuatan SIM, akte, KTP, BPJS, jadi semuanya sinergi. Tempat ini membuktikan manunggalnya TNI dengan masyarakat. Atas nama Pemda, dan saya ucapkan terima kasih pada TNI yang selama ini telah berpartisipasi aktif membangun masyarakat di desa dengan MMD-nya dan juga BSMS-nya sebelumnya pun ada. Dan tentunya bagi masyarakat di daerah Wanajaya bersyukur, bahagia, dan kalau sudah jadi tolong dipelihara tempatnya. Karena ini jalan yang menghubungkan dua kecamatan yang akan mempercepat akses orang barang ke sini. Kalau jalan mantap, insya Allah ekonomi lancar, pada akhirnya masyarakat akan sejahtera. Di Jawa Barat sudah dimulai dan salah satunya lokasi ada di Kabupaten Sumedang di Desa Wanajaya. Alhamdulillah, tadi seperti disampaikan oleh Pak Bupati bahwa sinergitas antar sektoral sesuai dengan tema yang kita usung dari Mabes TNI dan dari Depdagri, bahwa semua pekerjaan itu tidak bisa kita sendiri. Kita harus royokan, kita harus sama-sama. Kenapa di situ ujung-ujungnya ada TNI Manunggal, TNI Manunggal, TNI Manunggal? Karena salah satu kekuatan kita, khususnya negara kesatuan Republik Indonesia itu antara adalah salah satunya adalah kemanunggalan TNI dan rakyat. Apabila terjadi sesuatu, kalau TNI dengan rakyat tidak manunggal, itu akan susah. Kita akan cepat hancur. Tapi dengan manunggalnya, kita dengan TNI dengan rakyat, kemudian akses ekonomi, akses semua berjalan, kalau terjadi sesuatu, kita semuanya akan bisa berkolaborasi untuk mempertahankan sejengkal tanah pun jangan sampai diambil oleh orang. Warga Desa Wanajaya Aguntara mengatakan, saat ini warga yang beraktivitas keluar desa untuk bertani maupun berkebun terpaksa harus menempuh jarak selama 2 jam lamanya. Dengan dibangunnya jalan ini maka akan mempersingkat waktu tempuh menjadi 10 menit dan mempercepat menuju akses ke Kota Sumedang. Selain jalan ini sih ada jalan alternatif yang melalui Desa Wanasari, Desa Pamakarsari berhubung jauh. Jadi ya kalau ini jalan udah betul mah, ya alhamdulillah nanti mah pasti lewatnya ke sini. Kalau sebelum ini bagus kan, otomatis jauh dalam perjalanan 2 jam. Kita menempuh untuk ke Desa Tanjung Medar itu 2 jam. Kalau untuk ke sini mah, insya Allah 10 menit juga udah nyampe. Rencananya kegiatan TMMD membangun akses jalan bagi masyarakat ini ditargetkan selesai dalam waktu 21 hari.
Diki Guntara, Bandung TV.